Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azhara Al Kusuma NIM 236151007. Saya dari kelas 2A Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan atau menerangkan tentang perkembangan sastra era bujanggalama sampai sastra cyber. E, mata kuliah ini diampu oleh Bu Sri Lestari yang terhormat dan saya baik, untuk uh, materi yang saya jelaskan adalah perkembangan sastra dari era Pujangga lama sampai sastra Saibet yang akan dijelaskan dengan video sebelah. Deneng, 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 deneng. A few minutes later. Materi yang saya jelaskan pertama adalah perkembangan sastra dari Pustaka hingga sesta sastra cyber. Karena sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui bahasa. Kata sastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Sastra yang berarti pedoman atau instruksi dalam pen penggunaannya, kata sastra biasanya diawali dengan kata "su" yang berarti baik atau indah, sehingga menjadi "su sastra". Oleh karena itu, dapat disimpulkan "su sastra" merujuk pada karya sastra yang memiliki kualitas baik dan indah. Karya sastra terdiri dari beragam bentuk, yaitu puisi, posra, prosa maupun drama. Prosa dapat berupa novel dan cerpen. Sebuah karya sastra dianggap sebagai bentuk ekspresi dari sang pengarang. Sastra ini dapat berupa kisah reka. Rekaan melalui pengalaman batin, pemikiran, dan imi, imi, imi imajinasinya Maupun pengalaman empirik sebuah potret kehidupannya Tak baik dari sang penulis ataupun realitas yang terjadi di sekitarnya dari sang pengarang hingga saat ini jutaan karya sastra yang telah diterbitkan dalam dan dibagi dalam beberapa periodisasi waktu. Dalam setiap periodisasi terdapat tokoh-tokoh fenomenal yang namanya masih terus harum hingga saat ini. Meskipun belum ada kesepakatan resmi, namun para ahli berpendapat jika periodisasi -sasi sastra di Indonesia dimulai dari masa bujangga lama. Periode ini dilakukan untuk menyebut karya-karya sastra yang lahir sebelum abad ke-20. Setelah periode bujangga lama bergulir beragam periode sastra baru dengan karya dan nama-nama sastrawan yang karyanya masih tetap diingat hingga di era modern sekarang. Pustaka pasca periode lama dunia sastra saat tanah air memasuki era Balai Pustaka. Angkatan ini lebih banyak menghasilkan karya-karya sastra dengan genre romance. Periode Balai Pustaka ini dimulai dari 1920 sampai 1930. Adanya pembatasan karya oleh pemerintahan Belanda kala itu membuat mayoritas sastrawan pada ini didominasi oleh orang Sumatera orang Sumatera. Hal ini membuat ciri khas dari karya sastra Pustaka kental dengan bahasa Melayu tinggi. Nama sastrawan kesohor pada periode ini adalah Armit Spen dimulai pada tahun 1933 kapan datang M. Kasim 1928 pemandangan dunia anak-anak Nur -anak, Sultan Iskandar 1923 apa dayaku karena aku perempuan Marah Rusli 1923 selanjutnya era Bojangga Baru sebutan Bojangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya yang berjudul Bojangga Baru yang terbit tanggal 29 Juli 1933 salah satu karya sastra dari angkatan Bojangga Baru yang masih fenomenal hingga hari ini adalah Layar Terkembang. karya Sultan Takdir Alisya Bana umumnya sastrawan era Bojangga Baru berkarya tanpa ingin campur tangan kolonial Belanda ada pun nama-nama sastrawan besar yang hidup pada periode Bujangga Baru, antara lain Ali Hashim, kisah seorang pengembar 1936, G.I. Tatengkeng, Rindu Dendam 1934, Sariamin Ismail dengan Anam Pena Selasi, kalau tak untung 1933, Mozaza Sanusi Pane 45. Karya sastra angkatan 45 lebih realistis dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik, idealistik. Hasil karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita mengenai perjuangan merebut kemerdekaan seperti puisi-puisi milik Carly arwar konsep yang diangkat dalam angkatan 45 sendiri ada surat kepercayaan Kelangga Masa dari konsep ini adalah bahwa sastrawan angkatan 45 ingin bebas berkarya sesuai dengan alam kemerdekaan dan hati nurani. Beberapa karya populer pada masa ini adalah: Deru Campur Debu milik Kyrie Anwar tahun 1949. Materi yang selanjutnya adalah angkatan 50 karya pada... Era 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra tertuju kisah milik Habib Jasin. Ciri karya sastra dalam angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini mulai muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat atau lekra. Berkonsep sastra realisme sosialis adanya gerakan lantas menimbulkan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal 1960-an akibatnya perkembangan sastra jadi berhenti karena masuk ke dalam politik praktis angkatan 45 diputuskan berakhir tahun 1965 karya populer pada masa ini sebagai berikut bukan pasar malam karya Paramoja Ananta Toer pada 1951 balita Orang-orang Tercinta karya W.S. Rendra 1957 dan Hujan Kepagian karya Nugroho Tosu Santo 1958 Angkatan 66 sampai 70-an Angkatan 66 ditandai dengan terbitnya horizon dipimpin oleh Mercur Lubis pada masa ini penerbit pustaka Jaya banyak membantu dalam penerbitan karya-karya sastra yang dibuat oleh para sastrawan. Beberapa tokoh lain yang tergabung dalam angkatan 66 adalah Bustami Jalit dengan nama pena Motinggo Bushe dalam literatur bahasa Minangkabau berarti Man, Mantiko dan Bungo dan karya pertamanya yang berjudul Malam Jahanam di tahun 1961 Purnawa Jodonegoro dengan karya Merdeka Tanahku Merdeka di Negeriku Jamil Suherman dengan karya Muara di tahun 1958. Ciri-ciri karya sastra angkatan 66 sendiri jalan memiliki konsepsi Pancasila mengangkat isu-isu politik dan membawa kesadaran nurani manusia. Karya yang selanjutnya Dasa Warsa 80-an. Pada kurun waktu tahun 1980 karya sastra di Indonesia ditandai dengan banyaknya romans percintaan dengan sastra sastrawan wanita yang menonjol seperti Marga Toja dengan karya pertamanya berupa cerita pendek yang berjudul, berjudul Kamar 27 pada tahun 1964. Selain roman percintaan, karya sastra beralilan pop juga muncul yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya yang berlajuk Lupus beberapa nama sastrawan wanita yang berpole di era ini adalah Siti Raya Wardani dengan nama pena Tite Said, berupa karya yang berjudul Jangan Ambil Nyawaku di tahun 1976 Larose dengan karya yang berjudul Dalam Wajah Wajah Cinta di tahun 1976 yang terakhir Dian Hadaning dan Oka Rusmini. Yang terakhir adalah Sasa Cyber. Sejak munculnya Sasa Cyber, penulis beranggapan bahwa Sasa Cyber merupakan ladang untuk mencari popularitas. Lewat dunia internet, tulisan mereka akan tersebar ke seluruh dunia dan nama mereka pun akan terkenal. Banyak juga penulis-penulis baru yang hanya sekedar iseng menerbitkan karya mereka dan membuat masyarakat tertarik untuk membacanya. Sastra cyber juga menjadi peluang bagi penulis muda agar mereka bisa terus membuat tulisan dengan meningkatkan kreatif mereka dalam membuat karya sastra. Mereka juga dapat memanfaatkan berbagai situs online untuk belajar. Biasanya karya sastra yang diterbitkan melalui media cetak lebih dianggap bermutu dibandingkan sastra yang diterbitkan secara digital karena karya sastra digital cetak karya sastra cetak memerlukan seleksi yang ketat jika ingin diterbitkan sedangkan karya cyber tidak memerlukan seleksi yang ketat sehingga siapapun dapat menerbitkan karyanya sendiri di situs yang telah disediakan dengan adanya sastra cyber penulis juga mendapatkan keuntungan dalam mem mempublikasikan karya sastra, karena penulis dapat mengirimkan beberapa tulisan ke berbagai situs online yang ada di internet. Penulis merasa kalau sastra cyber bisa memberikan berbagai keuntungan dalam penulis sebuah karya sastra. Keuntungan itu pun bisa berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman sekian penjelasan dari sastra sejarah sastra perkembangan sejarah sastra yang saya jelaskan di se di video sebelum ini jika ada tutur kata atau bicara yang saya jelasinya belibet atau bagaimana saya juga tidak tahu karena saya juga bingung terima kasih atas waktunya untuk menonton ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.